Saya waktu itu 3 bulan, bulan 5 saya bilang sama Aplek saya mau serius. Bulan 3 saya mau serius. Alhamdulillah di bulan 5-nya saya mencetak sebagai seorang senior manager. Nah, lalu apa lagi? Yang saya tahu saat saya berkenalan dengan Oriflame, saya sudah berani berkenalan dengan yang namanya bermimpi dan berani memperjuangkan impian itu. Yang sebelumnya mungkin saya tidak pernah kepikiran sebelum saya gabung Oriflame. Karena ternyata tadinya saya cuma mau bayar uang kuliah, jadinya alhamdulillah sampai saya selesaikan magister, itu hasil dari keringat saya sendiri 100% tanpa orang tua saya. Nah, apalagi yang saya dapatkan? Setelah itu, ini kendaraan saya yang lama. Kendaraan yang saya yang lama, 8 tahun saya menggunakan kendaraan ini. Alhamdulillah, ternyata waktu itu Oriflame mengeluarkan motor Honda Revo gratis dari Oriflame, alhamdulillah saya dapat. Karena impian pertama saya, kasihan motornya udah butut, mau diganti. Ya, tapi ternyata motornya dapat. Cuman saya lebih kasihan lagi orang tua saya di kampung, motornya lebih butut dari saya. Nah, makanya motornya saya kirimin ke bapak saya di kampung. Apalagi yang saya dapatkan? Tapi itu hanya cerita di tahun, 1,5 tahun saya jalankan Oriflame waktu itu, tahun 2009 sampai 2010. Alhamdulillah 2010, 1,5 tahun kemudian, saya mendapatkan sebagai seorang gold director, 1,5 tahun, dan di 2 tahun saya menjadi kualifikasi senior gold director. Alhamdulillah sudah pernah injak Paris gini-gini, saya anak dusun. Tapi apa yang terjadi di tahun ketiga, yang saya mau cerita adalah ini, bahwa ternyata semuanya tidak mudah. Di tahun ketiga, 3 kaki saya rontok tanpa sisa. Dan saat itu saya berpikir, Oriflame bukan jalan saya lagi. Yang saya tahu mungkin rezeki saya cuma sampai sini, ya sudahlah. Tapi waktu itu saya bilang, mungkin saya tahu bahwa segala sesuatu terjadi karena ada alasannya. Makanya saya pikir, mungkin saatnya saya harus bangkit kembali. Dan kesempatan itu pun datang, muncullah satu promo ini, Honda Scoopy, yang waktu itu keluar. Dan saya bilang, mungkin ini saatnya saya harus bangkit. Dalam pengejaran Honda Scoopy ini, dikasih lagi satu rezeki. Alhamdulillah ternyata hamil. Harusnya ya, itu jadi masalah buat saya. Kenapa? Masih dalam pengejaran bulan kedua, saya dikasih hamil. Anak pertama pula, lagi berat-beratnya, ngidam-ngidamnya. Tapi alhamdulillah saya bilang, sebelum saya keluar rumah, saya selalu ngelus perut. Saya bilang ke anak saya, kamu pasti kuat. Nah, itu yang selalu saya bilang. Makanya suami saya bilang, pasti anaknya nanti jadi wanita yang tangguh. Ataupun paling tidak, walaupun laki-laki ya, berarti laki-laki yang tangguh. Nah, terus apa yang membuat saya survive? Saya waktu itu saya bisa bilang, teman-teman saya bilang, ya sudahlah, kamu kan punya pekerjaan lain. Saya sebagai seorang dosen, itu impian saya dari kecil. Dan saya bilang, enggak, saya bisa jadi dosen karena Oriflame. Yang biayain kuliah saya kan Oriflame. Nah, kayak gitu. Saya survive karena ini. Saya punya impian yang besar, bukan buat hanya saya sendiri, tapi buat keluarga besar saya. Saya dari 8 orang bersaudara yang tinggal di satu dusun. Kalau lihat peta Sulawesi, bapak-bapak, ibu-ibu, lihat yang paling ujung di kakinya, itu kampung saya. Karena saya lahir dari satu dusun kecil yang harus memaksakan diri dibuang ke Makassar, membesarkan diri sendiri di sana. Itu yang membuat saya survive. Karena saya tahu impian saya bukan buat hanya saya sendiri, tapi buat keluarga saya, buat keluarga kecil saya nanti. Nice. Terus yang kedua, yang membuat saya survive salah satunya adalah komunitas saya. Ini komunitas saya, namanya Executive Team. Bukan karena kami ingin menjadi hanya sampai di eksekutif, bukan. Tapi kami adalah anak-anak muda dulunya, saya masih muda, yang ingin menjadi golongan-golongan eksekutif. Bukan sebagai level eksekutif, tapi golongannya. Itu yang kami inginkan. Dan yang terakhir, bahwa mungkin kadang-kadang mengapa itu menjadi lebih kuat, lebih jika kita memiliki alasan yang lebih kuat, maka bagaimana untuk menuju ke sana itu akan menjadi hal kecil, bahkan menjadi tidak penting.
karena akan ditunjukkan jalannya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa tadi Mr. Amir bilang bahwa jangan menyerah. Kenapa saya tidak menyerah? Karena when I stop, itulah saatnya saya gagal. Dan saya tidak mau dikatakan sebagai orang gagal, makanya sampai sekarang saya tidak mau berhenti. Alhamdulillah saya back on track, saya kembali mencetak 2 senior manager saya kembali, dan saya yakin saya akan lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Selamat pagi, Arif Live Indonesia! Woo!